Tentunya kemerdekaan bangsa Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh mereka-mereka yang bukan santri, karena santri juga berkontribusi besar atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Sebut saja Situng Santehna Manapaneka Harun, di mana Harun ini adalah salah satu santri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebengal membunuh Jenderal Malabi waktu itu dengan keberaniannya, dengan perjuangannya, sehingga Jenderal Malabi bisa mati terbunuh di tangan santri. Atas dasar apa? Atas dasar keberanian santri untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Sehingga kita sebagai santri di era yang baru ini, tentunya harapan besar para mereka-mereka pendahulu kita adalah bagaimana kita berjuang seperti mereka, walaupun tidak senjata, tapi berjuang dengan kotak pikiran kita. Itu adalah hakikat perjuangan santri masa kini. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.